Santai bro. Hujan deras yang mengguyur kota Surakarta, tak melunturkan semangat Raja Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII, untuk tetap melaksanakan kirab agung. Alhasil, semangat sang raja itu pun, berhasil menginspirasi para kerabat, abdi dalem, dan seluruh peserta kirab, yang menjadi satu rangkaian dalam gelaran Tingalan Dalem Jumenengan atau peringatan kenaikan tahta ke-19 Sinuhun Pakubuwono XIII, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023, sore. Meski direncanakan mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, namun karena hujan yang mengguyur cukup deras dan lama, akhirnya kirab agung yang diberangkatkan dari Kompleks Pagelaran Sasono Sumewo Kraton Surakarta itu pun, baru dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam kirab agung yang diikuti oleh ribuan peserta tersebut, Sinuhun Pakubuwono XIII, yang didampingi oleh Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono, naik kereta Garuda Kencana, yang ditarik oleh 8 ekor kuda. Kereta yang terlihat paling megah itu, berada di urutan pertama, setelah marching band TNI dan barisan prajurit keraton. Sementara itu, Putra Mahkota Kraton Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibyo Rojo Putro Narendro Mataram, berada di urutan kedua dengan menaiki kereta Garuda Putra. Penerus tahta Kraton Surakarta tersebut duduk berdampingan dengan Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, di kereta kuda khusus Putra Mahkota, yang ditarik oleh 6 ekor kuda. Sebagai informasi, Kirab Agung Tingalan Dalem Jumenengan ke-19 Pakubuwono XIII tersebut mengambil rute Jalan Pakubuwono menuju Gapuro Gladak, ke utara menuju Jalan Jenderal Sudirman, belok ke timur melalui Jalan Mayor Kusmanto, belok ke selatan melalui Jalan Kapten Mulyadi, belok ke barat melalui Jalan Veteran, belok ke utara melalui Jalan Yosudarso, belok ke timur melalui Jalan Brigjen Slamet Riyadi, belok ke selatan melalui Jalan Pakubuwono, dan berakhir dengan kembali ke Kraton Surakarta. Dari mana, Bu? Dari Baluarting. Baluarting, J. Kalau di sini, dengan acara ini gimana, Bu? Pendapatnya dengan acara ini? Karena kalau dulu sebelum pandemi, ya setiap tahun kan dilaksanakan ini. Ya, kayak ritual setiap tahun keraton, gitu. Harapan kedepannya, Bu? Mungkin ada harapan kedepannya? Terus setiap tahun dilaksanakan. Karena tradisi keraton Thank you.
dari Kraton Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Lensa Indonesia melaporkan.